Ditunda sebentar. Ini mungkin bapak-bapaknya mungkin bingung, ini ada rombongan dari mana yang hadir, cabang Kabupaten Pasir. Nah, beliau ini mulai dari awal bulan ya, mulai dari awal bulan September ada di Padang Jaya melaksanakan KKN, kegiatan lebih banyak ke ranah pekarangan ya, pekarangan. Beliau sengaja kami undang, sengaja saya undang. Pindah semua nih. Iya, biar kepala kabur ya. Teman-teman KKN ini sengaja saya undang, bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka inilah yang akan menjadi masa depannya penyuluh. Karena bagaimanapun mereka kuliahnya kan di pertanian. Di pertanian itu pasti ada penyuluhan tujuannya. Sarjana pertanian mau tidak mau pasti akan terjun ke lapangan sebagai penyuluh. Walaupun nanti mungkin ke depannya nggak mesti harus jadi penyuluh, ya. Tapi paling tidak suasana kebersamaan inilah yang harus mereka ketahui terlebih dahulu agar mereka bisa tahu bahwa oh seperti ini loh. Pertemuan di kelompok itu seperti ini. Apa aja yang dibahas di kelompok itu juga seperti ini. Jadi begini teman-teman, teman-teman KKN, MKT, maaf. Hari ini kami dari kelompok Tani Barokah ini sedang melaksanakan kegiatan bahasanya gerakan pengendalian hama penyakit yang kebetulan di kelompok tani barokah ini di sawah ini ada serangan virus tungro. Nah, virus tungro itu apa? Nanti akan disampaikan kembali oleh petugas POPT. Petugas POPT. Kemudian pengendaliannya seperti apa juga nanti beliau yang akan menjelaskan. Nah, jadi teman-teman KKN saya undang ke sini setidaknya akan lebih sedianya akan tahu apa itu virus tungro, apa itu pengendalannya bagaimana. Ya. Jadi tolong ini nanti di informasi ini tolong diserap ilmunya dan kemudian nanti siapa tahu nanti ke depan teman-teman pas terjun ke lapangan sudah bisa tahu apa solusinya dan apa itu virus tungro. Dan kalau yang belum kenal padi sawah itu padi di belakangnya, ya. Kalau belum pernah kenal, kalau belum kenal pestisidanya ini ada pestisida. Kalau belum kenal orang-orangnya, mari kita berkenalan. Silakan, saya berikan dulu kepada teman-teman KKN untuk memperkenalkan diri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan. Kami dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang ber-KKN di Padang Jaya selama 2 bulan dari bulan September sampai Oktober akhir. Gitu. Perkenalkan nama saya Aris Munandar dari Prodi Agroteknologi. Ya baik. Perkenalkan nama saya Dea Safitri. Jurusan saya agrobisnis atau agribisnis semester 7. Alamat saya di Jone Kilo 8. Perkenalkan nama saya Fatur Rahman, biasa dipanggil Fatur. Saya dari Prodi Agribisnis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Moni Nur Hayati, sering dipanggil Mona. Asal saya dari Longkali, Desa Putang. Saya agribisnis. Perkenalkan nama saya Nurain Tansari, jurusan saya agroteknologi. Saya Devi Antriani, panggilannya Devi, dari jurusan agribisnis. Perkenalkan nama saya Muzdalifah Mutni, biasa dipanggil Munza, jurusan saya agribisnis. Perkenalkan nama saya Alfian Indra Wimentala, biasa dipanggil Bima, saya dari jurusan agribisnis. Perkenalkan nama saya Supervisornya kayaknya. Perkenalkan nama saya Sepina, saya dari UMKT jurusan agribisnis.
Oke, terima kasih. Karena RDKK yang sekarang ini, lumayan bilang ribet ya ribet, berat ya berat. Kenapa kita harus mempoligon? Artinya lahan pangan sawahnya Pak Miin ini harus kita poligon. Kita ambil titik koordinatnya mulai dari ujung sana sampai ujung mana, saya nggak tahu kan gitu. Nah, nanti pada saat itu saya mohon juga anggota untuk membawa surat tanahnya. Karena saya pengen lihat, saya pengen sekalian mendata SKT-nya gitu. SKT-nya atau sertifikatnya di sini saya sekalian dibawa. Saya mau mendata juga gitu loh. Luas sebenarnya ini lahan sawah ini berapa? Luas sebenarnya berapa? Sertifikat bukan nama saya. Enggak apa-apa. Yang penting bawa aja dulu. Nanti kan saya datain tuh. Nanti saya data bahwa ini sertifikat atas nama siapa dulu, sertifikatnya. Nah, ini mas saya ini. Kita orang nang bank yang rumah. Kan ke saya ya. Ya, enggak apa-apa. Ambil aja. Jadi itu ya. Pak Ketua, tolong nanti dikondisikan anggotanya kapan kita bisa kumpul lagi. Kalau bisa dalam waktu bulan-bulan inilah. Ya? Ya, Bapak ya. Bapak-bapak ya, Ibu siap ya? Siap. Apa? Wis. Itu loh. Mau atur ulang keanggotaan kelompok. Karena sekarang bantuan RDKK itu ketat banget. Super. Oh, ya sekalian. Enggak boleh sekalian. Tanda tangan nang. Ini mau dia luar. Ya, motor dulu. Sekarang sama absen sekarang. Iya, Pak. Sama absennya udah. Aku yang belum tapi tanda tangan. Ini berapa rangkap? Aku dia belum kan sekalian. Pak Sungade, sini Mbak. Oh iya, Ibu tadi. Teruskan sekalian, Pak. Teruskan Pak Sungade, Pak. Berarti nanti gendong cek sebentar, Pak ya. Ya, ya, ya. Foto kita pakai celurit. Makasih, Ang. Pak. Gendong. Ayo, Mbak, mau ikut foto. Mana Ibu tadi? Gendong, Kang. Gendong, ayo. Foto. Ya, ya, ya.